Oke, berikutnya yang ke depan. Hans. Yes, nama aku dipanggil. Aku berharap banget hidangan aku yang kali ini bisa menghantarkan aku untuk menjadi juara di challenge kali ini. Apa ini, Hans? Buntut bakar sambal mata. Buntut bakar sambal mata. Aku suka banget sambal mata. Oh, iya. Jadi jangan sampai gagal ini rasa ya. Yeah. Hampir mencelat nih. Coba ya. Aduh, aku kaget banget. Ternyata dia lagi ngelucu. Oke, Hans. Ya, Chef. Kamu menata, kamu punya buntut itu dengan rapih, berbaris, dan bersandar. Ya. Dan dengan kamu pikirkan yang lebarnya sama. Ya, jadi tidak acak. Di situ bagusnya. Buruknya adalah, kamu bisa lihat sendiri, sebelum piring itu sampai di sini pun saya sudah langsung melihat bahwa ini bukan piring yang layak untuk menyajikan buntut seperti ini. Kenapa? Karena jika kamu tarik satu untuk memotong saja, ruang alasnya sudah habis. Dan Chef Juna bilang aku salah pilih piring lagi. Ini yang salah sebenarnya piringnya atau akunya sih? Wah, bahasanya apa? Apa tadi? Bersandar, berbaris. Dengan bersandar. Bersandar. Dengan kelebaran yang sama. Kelebaran, keren banget ya. Tiduran. Tiduran, iya kurang tidurannya. Hans. Iya, Bunda. Ih, kamu keras deh. Kamu keras? Wah, saya masih pikir apanya yang keras nih? Tahu kenapa? Dagingnya keras. Tadi aku mau mencelat tadi dagingnya. Itu aja sih. Ya. Thank you, Bunda. Hans, ini dari sambal mata. Sangat segar, wangi, pedas, aroma daun jeruknya pun juga keluar, serainya pun juga wangi. Dan di sini buntut kita cari adalah buntut yang full of the bone, bukan full of the plate. Ya, kalau full of the plate berarti artinya masih keras, alot, ya, mencolot. Ya, oke. Ini kalau misalnya matangnya pas, lembut, permainan tekstur dari crunch dari sambal mata yang segar, ubi ungu yang lembut, wortel yang manis, dan juga daging yang sangat soft. Itu akan menjadi suatu hidangan yang sangat enak. Silakan. Terima kasih, Chef.